Ya, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tidak kemana-mana karena Anda masih di lagi on air. Ya, ya Bang Biring, hmm. kembali di segmen yang ketiga kita ajak pemirsa ya, dan pendengar ayo. yang ingin bergabung. Hmm. Ayo, mari di 061 Atau SMS di 0852 enam. Masa ya. kalah ini sama SMS yang masuk nih? Adi melayani ini? pesugihan tanpa tumbal. Ah, ada pula ya. <laughs> Orang ini bajer-bajer setan ini banyak sekali. Aduh, astagfirullah. <laughs> iya ya. Nah, eh, ini berkaitan nih tentang ah. tema pembahasan kita. Ah. Wah, ini Pak Ustaz. Biasanya kalau kita itu kenapa ngikutin yang banyak Oh ada telepon nih Pak Ustadz Kita angkat Amang dulu. Antum -tilih -tilih ah. sinetron antum. Kita angkat dulu telepon lah. Ya halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Iya, siapa-siapa di mana? Mama Rani, Ustaz, di tendik. Mama, Mama Rani, silakan. silakan. Ini Ustaz. Kan ada tetangga ini yang mau ada acara uh, penambalan nama gitu, Ustaz. Mm -hmm. ya. uh, cuman kita kan sebenarnya nggak ada pengundangannya, Ustaz. Cuman hmm. kan dengar dari tetangga. Heeh. Hmm. Uh, bahasanya dikabarin itulah, Bahasanya ada acara itu, kita disuruh ikut gitu, Ustaz. Iya. Cuman kan yang tuan rumah belum mengundang kita gitu, Ustaz. Iya. Mm -hmm. Jadi melalui tetangga gitu. Itu kita boleh enggak menghadiri Ustaz. Oke. Okay. Mm -hmm. Gitu aja, Ustaz, syukran. Assalamualaikum. Salam. Salam Tuhan. Ini adalah masalah undangan ya Ustaz. Iya apalagi zaman sekarang kan udah jarang pakai undangan. Kadang cuma pakai broadcast hmm. gitu kan Ustaz ya. Apakah ini sudah termasuk undangan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Di antara hak seorang muslim adalah. Ida da'akum fa'ajibu. Ya ketika. Diundang undang maka datanglah ya. Maka memenuhi undangan adalah satu satu kewajiban bagi seorang muslim. Hmm. Selama dalam uh, hal tersebut bukan dalam uh, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Uh, maka ketika dia uh, undangan yang sifatnya langsung tertuju kepada pribadi masing-masing, ini yang sifatnya wajib untuk di dipenuhi undangannya. Artinya misalkan saya mengundang uh, saat selamat set biring, maka wajib untuk menghadirinya selama tidak ada halangan-halangan yang menghalanginya seperti itu hmm, oh ya. Gitu. adapun ketika undangan itu hanya sekedar dari mulut ke mulut dari tetangga-tetangga, Allah lamisshab Al itu kalau dalam suatu anggapan masyarakat itu dianggap sebuah uh, undangan ya ya boleh bagi seorang untuk mendatanginya, apalagi mm -hmm. hal tersebut sudah umum di kalangan mereka bahwasanya ketika undangan itu cukup dengan lisan atau dari lisan ke lisan tetangga dari kabar tetangga mm -hmm. itu tidak mengapa bagi kita untuk mendatanginya mm -hmm. Nah sebagian daerah pun seperti itu ya hanya sekedar ucapan uh, mulut tetangga ya bosnya di tempat fulan akan ada walimah pernikahan pun mereka datang ya hmm. itu uh, satu yang sudah berjalan dalam masyarakat tersebut maka ya. tidak mengapa untuk mendatanginya ya hmm. Hmm. itu kembali kepada uh, adat kebiasaan di masyarakat tersebut apakah ketika sekedar dengan kabar dari tetangga itu mereka datang ya ketika hal tersebut berlaku di tengah mereka ya boleh bagi seorang untuk mendatanginya walaupun Hal tersebut sifatnya tidak wajib, ya, Insya Insya Allah melarang. Insya Allah. Tapi perlu ditinjau juga ini rendangnya isinya telur apa daging? Apa kaitannya bang Biring? Kadang-kadang <laughs> orang, -orang yang seperti itu loh. Ya, Kalau menampilkan nama itu biasanya daging. <laughs> daging. Ya, potong kambing <laughs> atau enggak? Ya minimal ayam lah. Makan datang ke jam ini bagian telur. <laughs> Karena cerita itu pula. Iya. Nih, belum sarapan nih. Uh, <laughs> ayo, <laughs> ayo kembali kami ajak anda di 085271153456. Hmm. Ya atau langsung saya telepon kami di 0617944282. Ya yang pekan lalu nggak ada pak? Eh, belum ku cek, pula, lupa. Nanti <susur> iya. lah. <susur> uh, ini Sat, berkaitan dengan kebanyakan. Iya. Berkaitan dengan mazhab nih Pak Ustad. <susur> iya. Uh, ini kita mengikuti pendapat ulama, uh -uh. ya berkaitan dengan ilmu fikih, uh -uh. apakah kita harus mengikuti kebanyakan orang atau bagaimana nih pak Ustadz Oh iya. Tapi nah. kita tahan dulu pertanyaan saya, sampai ada penelpon. Iya. Ya, ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya dengan siapa di mana? Muslimah. Muslimah, Muslim, ma. silakan pertanyaannya singkat saja. Assalamualaikum. Wassalamualaikum kan kemarin itu uh, ini kan buat acara untuk warisan anaknya gitu. Mm -hmm. Tapi sebelum acara itu uh, ya, banyak acara-acara yang menurut uh, apa sih tidak ada dalam agama gitu ya? Iya. Mm -hmm. uh, seperti ini ya apa miritan, tahlilan, gitu, terus uh, tadarus apa? hataman gitu. Iya betul. Kan dalam uh, untuk mm, melakukan acara itu kan buat makanan gitu. Iya. Yeah. Mm -hmm tapi ini angkat eh, uh, dia melupakan tetangganya gitu eh, uh, dia buat makanan cuma untuk acara itu doang sementara gitu. tetangga tetangganya itu nggak nggak diberi gitu jadi ada tetangga yang apa ya kurang terima gitu kayaknya nah so, pertanyaannya jadi eh, uh, marah gitu eh, uh, yeah. itu pertanyaannya uh, ini eh, uh, apakah eh, uh, kita jolim gitu ya sama tetangga hmm. kalau kita buat makanan kalau uh, tetangga kita hmm. mungkin gitu kan uh, bisa dibagi gitu ya. Ya terima Tapi kasih. Ya. Enggak, ya, gitu. mm -hmm. ya sudah bisa ditangkap. Nah, apakah itu kita jadi lebih, lebih mm. mengutamakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya daripada uh, sesuatu yang di, ya. Yeah. seperti ini ya? Iya e, ya, terima kasih. Apa? Hmm. Ya, ya sudah. Tetangga, gitu. Ya hmm. terima, terima, terima kasih banyak. Iya. Gitu, ya, 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 ya. Assalamualaikum. mana, ya, Dari ya, tadi di depan. <laughs> ya, ini depan ini mau pesta buat acara-acara <laughs> yang aneh-aneh gitu, katakanlah Pak Ustad. Ya di depan ini tetangganya enggak kecipratan makanan, apakah ini termasuk perbuatan zolim, nih, Pak Uzair? Bismillahirrahmanirrahim. 90-an delapan belas, bagi seorang muslim itu tentang uh, untuk mana hartanya dibelanjakan eh, dalam eh, harta yang Allah Subhanahu Wa Taala rizkikan kepadanya. Maka ketika seorang ya lebih membuat atau misalkan menghamburkan hartanya, menginfakkan hartanya dalam acara-acara yang eh, tidak ada tuntutnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dan justru menelantarkan hak tetangga, ya maka ini suatu eh, perbuatan yang eh, yang buruk, ya. Bahkan Nabi SAW Alaihi bersabda, Jibril yusini biljar hatta uh, ahsibuhu Atau Nabi SAW. Jibril senantiasa menasihatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka itu tetangga itu mendapat hak warisan. Ya. Hmm. Artinya hak tetangga itu besar dalam uh, kewajiban seorang muslim untuk menaikkan haknya. Hmm. Ya ketika mereka membutuhkan bantuan kita ya maka ketika uh, orang tersebut lebih mengutamakan acara tanpa memperhatikan tetangga ini suatu suatu yang uh, tidak tepat seperti itu mm -hmm. ya suatu yang tidak tepat membuat acara mewah-mewah mengundang orang dari luar justru melentarkan hak tetangga 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 uh, kelaparan misalkan tanpa diperhatikan ini suatu bentuk yang uh, perbuatan yang tidak baik seperti itu yeah. ya karena hak, tetangga memiliki hak untuk diperhatikan ya untuk diberi eh uh, pertolongan ketika mereka membutuhkannya, adapun ketika hal tersebut sifatnya tidak uh, wajib atau sedekah, sedekah ya sebatas sedekah, sedekah kepada orang, ya, artinya siapa yang disoki dia akan beri ya, makanya sebenarnya ya itu tidak masalah ketika dia memberikannya kepada orang lain, mm -hmm. ya, tapi uh, dia satu sisi tidak memberikan tetangga, ya. Asalnya tidak e, mengapa ketika dia memberikan kepada orang lain Tapi yang patut diperhatikan bahwasanya Tetangga itu lebih utama untuk diperhatikan Tetangga hmm. lebih utama untuk diperhatikan Dalam ketika kita ingin memberikan bantuan berikan sedekah hmm. Yang diutamakan itu e, setelah keluarga adalah tetangga Waalaikumsalam hmm. hmm. Ya Masya Allah ada penelpon lagi hmm. Kita akan coba angkat dulu Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz hmm. Ya dengan siapa dimana? Ibu Rini. Ustaz Ibu Rini, silakan Ibu Rini. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya gini loh Ustaz. Oh, kalau saya baca kisah sahabat-sahabat gitu Ustaz atau hmm. mendengar kisah mereka kan saya di satu sisi itu kepada sahabat saya merasa sedih ya kan Ustaz. Cuma kalau kepada yang meniksa-meniksa itu saya merasa benci gitu Ustaz. Hmm. Jadi apa yang harus saya ucapkan ya Ustaz ya karena ketika saya sedih saya mau ucapkan apa ya mau subhanallah apa astagfirullah atau uh, masya Allah gitu Ustaz sementara saat saya benci sama yang menyiksa menyiksa itu Ustaz mm -hmm. gitu Iya, iya, mohon penjelasannya, Ustaz. Ustaz, ya. assalamualaikum. Assalamualaikum, Ya, terkait ucapan nih, Ustaz. Kira-kira bagaimana, Ustaz? Ya, ya, ketika dia uh, melihat suatu uh, perbuatan penyiksaan terhadap para sahabat, bagaimana ujian yang mereka, ya kita adalah yang kita disedekan ketika melihat suatu musibah, kita istirja, inalillah wa inal atau uh, ucapan yang semisalnya menunjukkan kesedihan kita terhadap musibah yang hmm. menimpa para para sahabat Nabi saw. Hmm. Ya maka kita ucapkan radhiyallahu anhum, ya semoga Allah meridhai para para sahabat, oh, yes. ya ini radhiyallahu anhum semoga Allah subhanahu wa taala meridhai para para, para sahabat. sahabat, bagaimana perjuangan mereka dalam menegakkan Islam ya menyebarkan hmm. Islam sampai akhirnya Islam sampai kepada kita hari ini ya kita melihat bagaimana perjuangan mereka yang begitu besar ya sampai mereka mengorban harta jiwa dan apa yang mereka miliki untuk untuk agama ini ya maka hmm. kebencian terhadap orang yang menyiksa kepada para sahabat atau kaum muslimin sarumun ini adalah satu kewajiban ya hmm. wajib kita membenci orang-orang kafir yang yang menzalimi kaum kaum muslimin ya nah, kita ketemu ucapan uh, melihat bagaimana ujian yang menimpa para sahabat kita ucapan inna ilaihi raji'un seperti itu ya yeah. Allah ya masya Allah Posad ada pertanyaan di pekan lalu mm -hmm. belum sempat kita bacakan mungkin kita bacakan sekarang nih Posad ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, izin bertanya nih, Ustaz. Hmm. Apa hukumnya menggunakan BPJS kesehatan? Sukron Jazakallah khairan. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wassalatu wassalamu ba'du. Ya. Seperti yang saya ketahui bahwasanya dalam masalah BPJS memang di antaranya MUI dan para pakar fikih di negeri kita, hmm. ya satu set yang memang uh, bidang dalam masalah fikih, maka bosnya uh, bebek itu situ, uh, terdapat di dalamnya unsur uh, goror seperti oh. itu goror artinya ketidakjelasan ya, dan Rasulullah melarang jual beli yang goror karena orang uh, menyetor uh, premi tiap bulan ya, mm -hmm. Benar -benar dia tidak tahu berapa akan didapatkan ya, bisa jadi lebih banyak dari preminya, atau bisa jadi dia tidak akan mendapatkan apa yang distorkan setiap bulannya seperti itu, yeah. Yeah. dan juga di dalamnya sebagai sepatas yang saya ketahui ada unsur riba seperti mm -hmm. itu, mm -hmm. ya ketika telat pembayaran akan dikenai denda tambahan yeah. seperti itu. Okay, so. Maka yang mm -hmm. saya dapatkan dari penjelasan para ustadz kita di antara ustadz Arifin Badri. mengatakan hal tersebut tidak atau haram untuk menggunakan bbjs seperti itu. Ustadz Arifin di dan ustadz uh, Arifin di sejauh yang saya ketahui Allah alam Ya, Masya Allah. Terima kasih, mm -hmm. Ustaz. Ya, ada pertanyaan, Pak Miri? Mm -hmm. uh, tampaknya pertanyaan uh, sudah habis ya. Ya, kalau gitu. Wah, udah habis pula. Iya. Ya pertanyaanku belum sempat kubacain, belum ini Nanti tanya pribadi. Dari suruh bubar nih. Ya udahlah, karena sudah di. Iya. Ini sudah jam 6 lewat 59 ya. Ya udahlah, bang piring. Insya Allah ini kita sudah berada di penghujung waktu nih pak Ustad ya. Aa. Terima kasih banyak Ustad di pagi hari ini Ada hasilmu yang disampaikan. Semoga menjadi amal jariah bagi antum dan Amin, 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 amin. Ya. Dan ya. untuk itu langsung aja lah bang piring. Mm. Ya mau berangkat sarapan. Belum sarapan. Iya. Kita, kita ucapkan terima kasih kepada uh -uh. seluruh pemirsa dan pendengar. Langsung ayo uh -uh. kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.